bernama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sidang wa mi'atan, kami bersama Rasulullah selama 130 orang. Dulu-dulu maksud saya minggu lepas saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawan, selalu saja kejadian-kejadian yang berlaku mesti Nabi kita bersama para sahabat. Di manduk di halayak orang ramai, berbicara di hadapan orang ramai. Takkan pada itu Nabi kita khutbah Jumat yang hadir hanya 4-5-6 orang saja. Kita pun khatibnya hanya setakat membaca khutbah itu pun penuh masjid. Apalagi kalau pada saat Nabi kita berkhutbah, Nabi kita tak baca khutbah. Kalau Nabi kita baca khutbah, khutbahnya siapa yang Nabi kita baca? Ada jais kan? Atau cakir? Tak ada. Tapi kita khutbah secara spontan wahyu daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi untuk terbukti, takutlah mungkin ada sebagian daripada kita-kita yang sekarang ini terbawa-bawa dengan pengaruh Syiah yang mengatakan hadis kalau selain daripada Al-Bait itu kita tolak. Hadis yang boleh diterima kalau seandainya diriwayatkan oleh Al-Bait, kita katakan malah Al-Bait. Nabi kita bukan senantiasa selalu dengan baginda Ali, dan juga baginda Ali pun juga tidak senantiasa dan selalu dengan Sayyidina Rasulullah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina kanak-kanak. Waktu Nabi kita berperang, apakah dengan Ali bin Tidak, yang berangkat pasukan daripada Muhammadin dan Ansar. Itu yang membuktikan Anda menerima atau tidak menerima, tapi wajib menerima kenyataan. Fakta sejarah juga fakta kenyataan yang mengelilingi dan yang menyertai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah di kalangan kaum Muhajirin dan Ansar, di mana boleh dipastikan dalam 95 atau 98% kesemuanya bukan daripada Ahlul Bait. Kalau kita akan riwayat hanya daripada Ahlul Bait saja, kita tidak akan mengenal hukum, kita tidak akan mengenal Islam. Kenapa? Satu, karena sedikitnya. Kemudian yang kedua, karena kebanyakan daripada mereka tidak percaya dan juga tidak beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sejumlah 130 orang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada jasara daripada kalian yang punya, yang memiliki makanan? Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memiliki sok min ta'amin, yang memiliki satu gantang daripada gandum. Ma'ujina, maka yang satu gantang tadi itu dijadikan tepung. Ujina diadun. Raja Arajulun Mus'anun Tawirun, tiba-tiba datang seorang laki-laki penggembala dengan membawa beberapa ekor kambing. Ya subuh apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang berambut panjang tadi itu yang membawa beberapa ekor kambing menyerahkan salah satunya kepada baginda, apakah ini nak dijual atau nak dihibahkan? Kata dia lah, bal bayu, bagus, terus terang. Di atas ratu najilah. Ya kalau memang nanti terlibat, ya tahu lah maksudnya kan, terserah lah. Pokok makan dulu, nah makan tak? Terserah lah kalau disajikan, ya ikhlas. Kalau disajikan bagaimana? Apa kita? Terus terang saja, kalau memang anak, kalau tak makan. Kawan, malam itu anak pada saat duduk di beranda rumah, ada tetamu-tetamu daripada timur atau daripada tengah. Ternyata tetamu tadi itu memberitahukan ada dengan seseorang katanya minat dengan anta, apakah anta berkenan untuk menjadi suami dia atau sebaliknya untuk menjadi istri dia, apakah anta berkenan untuk menjadi suami dia atau macam mana? Terserah tuan syekh, jangan terserah. Kalau kata anta payah menjadi apa? Ada orang nak bagi kereta, ada orang nak bagi tanah, ada orang nak bagi duit. Terserah Tuhan Syekh lah. Enggak. Itu keperluan kita, bukan keperluan Tuhan Syekh. Kalau Tuhan Syekh tolak, tenuh laku. Kita menyesal ke Allah. Itulah kata-kata terserah. Kalau terserah orang lain belum tentu boleh membuat keputusan yang bijak. Atau belum tentu dapat memberikan keputusan yang akan menguntungkan kita. Dijual. Pada lama Nabi kita memberi satu ekor kambing,
Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawadil qatni ajuswa. Nabi kita meminta agar dengan hatinya, hatinya itu dibakar. Maksudnya dia sate. Nanti juga dibakar seperti kita membakar sate. Faqala wa illallah. Demi Allah, tidak ada seorang pun daripada yang 130 orang tadi itu melainkan dapat bahagianya daripada aku. Tapi itu tak bersama, nah, kecil, ya. Tapi cuma nama semestinya dapat potongan daripada hati tadi itu. Qala ila hazzabu misawadi. Qala ila hazzabu Rasulullah s.a.w. Huzzata, huzzata ikut atan. Inkana syahidan, kalau seandainya hadir, nanti kita bagikan langsung. Kalau seandainya tidak, nanti kita simpankan. Begitu yang namanya teman. Mencari teman tidak mudah. Mencari teman memang mudah. Bila mencari teman itu mudah, kalau untuk ajak makan nasi mandi. Mencari teman memang susah, kalau untuk urusan di depan itu berjalan. Itu lagunya Roma tahun 75-an pada itu. Mencari teman tidak mudah. Kenapa? Kalau untuk urusan mencari orang tangan. Tidak usah sedikit di bukit tangan. Kenapa tidak lilah kok ini tidak cukup? Tidak bakal aman datang ke situ. Tapi kalau ajak, yuk kita ke apa, yuk. Ketali, sudah, ayo kita nasi mandi, agur, rajalah tabarakallah, ngantuk tak kisah sebab urusan makan, tapi kalau ajak untuk urusan-urusan yang menyusahkan orang, pikir dulu, ceritanya, jadi bagaimana, Masya Allah, setianya begitu dengan para sahabat, yang tak dapat tetap nanti kita simpankan, begitu kita dengan kawan, ini kawan kita ditumpus-tumpus kerja banyak, buat kerja sana sini. Ya Allah, alhamdulillah kita dapat hidangan. Oke, diingat teman kita tadi itu. Ini teman kita seperjuangan. Takkan pada saat teman kita susah-susah buat kerja, saat kita datang ke kamar, datang ke bilik, dan makan belum keluar. Jadi gimana? Ada pesan udara. Itu terlambat, disolat. Apa yang dilakukan? Kita lah yang punya inisiatif. Hidangkan makanan atau carikan makanan untuk teman kita yang terlambat. Jadi seperti itu Bang Sanusi, makannya mana? Bang Hanif, lagi ada urusan, lagi hantar kereta, besok kereta, datang Bang Hanif, makanan sudah kita sediakan di sini. Itu yang Nabi kita lakukan dengan para sahabat. Qala yang hadir Nabi kita bagi, yang tidak Nabi kita simpankan. Wa ja'ala biha mas'ataini, kemudian kambing tadi itu dibagi kepada dua dulang. Semuanya makan sampai kenyang dan masih tersisa lagi. Fa hamilata, maka dengan dua dulang masakan tadi itu dibawa pula untuk bekal mereka. Allah tabarakallahu. Sudah dimakan oleh 130 orang, ternyata tetap tidak habis. Bismillahirrahmanirrahim.